Oke guys, balik lagi channel gue Amjao. Di video kali ini gue bakal nerusin game Mortal Kombat gue ya guys ya. Yang kemarin gue udah ngalahin si reptil dan sekarang gue udah ada di tempat sekarang aja. Jadi ini kita lewatin aja. Langsung ke sini. Gue masih inget sih, sedikit-sedikit. Dan gue harus sampai si Baraka guys. Semoga cepat mainnya, gak banyak lama gitu kan. Biar gak ngabisin waktu. Oke, gue harus kesini dulu guys. Sebenarnya kesana ada jalan, cuma belum dibuka. Gue harus ngambil ini dulu apa? Gue lupa pasang headset. Apa sih? Aduh, doh, sabar. Harus ngambil sesuatu dulu guys di sini. Hai dah. Oh, lama kita lewatin aja guys. Oke, okay, nice. Oh, ini belum bisa dihancurin guys. Gua harus kesini dulu kayaknya. Perasaan nanti itu bisa dihancurin deh. Nah, buat ngambil yang itu, yang merah di situ, gimana sih caranya? Apa gua harus ke si Shoukan dulu? Gua nggak tahu. Perasaan nggak usah deh. Gua lupa ingat. Sini kita lewatin duri-duri ini santai. R2. Aduh. Gua harus yang mana sih ini? Sabar guys, kita itu harus ngepas. Nah, tunggu dia masuk. Sip. Oke. Sini gua harus bolak-balik guys. Gini caranya. Ah, kabur terobos. Nice. Nah, sekarang yang di sebelah kanan gua, guys. Oke. Okay, mulai. Biar ngepas. Let's go. Tunggu dia masuk, nice. Oke, okay, udah tinggal yang tadi ya, guys ya, yang di sebelah kanan, kiri, kanan. Waduh, duh. Kabar, guys. Ya ampun. Santai. Oh, yang sana tuh. Kita ambil dulu. Sabar, guys. Tunggu dia nyamperin gua dulu, nyamperin ke si jebakannya, baru kita R2. Ah. Test your might. Semoga berhasil, let's go. One. Nice. Mampus. Oke, kita harus ke sana sekarang, udah ada jalan. Gua harus cepat-cepat ke tempat si Baraka, guys. Karena gua udah kangen ngelawan si Baraka. Susah sih lawan si Baraka, lumayan. Dibanding lawan si Reptil, lebih susah lawan si Baraka. Sekarang kan gue udah ada jalan ke sini, be. Tempatnya keren banget. Gue lupa inget. Sini gue harus ngapain ya? Sabar, kita lewatin aja guys. Oh, gak usah dilawan, ngabisin waktu doang. Percuma kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat duit kan. Ini tuh harus ngancurin itu guys. Sebenarnya tembok itu bisa dihancurin tuh buat ngambil yang merah. Aduh, enggak dong. Kita bunuh dulu. Yang ini baru ke sana ini. Nah. Aduh, enggak kena dong. Ya ampun. Ya. Semoga koinnya bisa, guys. Enggak bisa dong kehalangin. Ya ampun, Ilham, mohon banget. Test your might. Aduh guys, sorry guys. Santai, tapi nanti kayaknya bisa gua ambil deh. Nanti bisa gua ambil, sabar. Semoga ada musuh lagi yang datang. Oke, ada pintu yang udah kebuka.
gua harus ambil yang koin-koin itu biar dapat yang merah. Cuman kalau gua balik lagi dapat gak ya? Ada musuh lagi nggak ya? Gua nggak tahu sih. Coba kita coba. Kita coba, kita coba. Semoga ada lagi si Tarkata, Tarkala, Cepel, Balalau. Nah, ada lagi guys. Nah. Kan ada sekarang. Oh, sebenarnya bisa dihancurin semuanya guys. Dan ini tinggal tembak. Tembak. Nah, kan gua dapet yang merah. Oke, padahal nggak penting sih. Tentu hanya gambar-gambar galeri itu mah guys. Ada galeri, ada apa sih? Ada hero juga, hero lagi karakter. Karakternya, tapi buat di mode arcade kalau nggak salah. Oke, kita harus balik lagi karena tadi ada pintu yang kebuka ya guys ya. Gua salah loncat. Kalau arah durinya ke sini, kita loncatnya ke belakang, guys. Wow, kita lewatin aja, kita lewatin. Gak penting, gak penting. Gak penting, gak penting. Wuhuy. Nice. Inilah, guys lah. Kalau main Mortal Kombat itu jalannya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Males banget sebenarnya. Cuman ya gimana ya, gue seneng main game Mortal Kombat. Apakah sekarang ini udah bisa dihancurin? Nah kan udah. Cuman apa gunanya ya gue hancurin? Oh ini nih ada jalan. Iya iya bener. Nice. Terus gue harus ambil yang merah kan. Sini. Sip. Dan kesana. Oke. Bentar guys, kita ambil dulu. Sayang kalau nggak diambil. Capek-capek gue ngecurin patung. Santai. Ya ampun yuk. Sabar, sabar. Udah kayak lompat-lompat lawan ular si reptil ini. Sabar ya guys ya. Sabar. Ah, malah jatuh lagi. Oh, ini ada yang merah di sini. Cuma yang tadi kan. Gue nggak mau yang itu, gue pengen yang di sini. Kalau ini gagal, gue nggak bakal ambil, guys. Bentar, maksudnya sebentar, sebentar, santai. Satu kali lagi, satu kali lagi. Kalau ini gagal, gue nggak bakal ambil. Oke, sabar. Udah, guys. Males banget, males banget. Gak terlalu penting lah. Karena di sini gue cuman kangen melawan raja-rajanya, ya, guys ya. Bukan ambilin yang merah. Nah ini yang tadi pintu kebuka tuh yang ini guys. Dan di sini gue harus lawan siapa gue lupa. Sebelum lawan si Baraka tuh perasaan ada bos juga deh yang harus gue lawan. Oh, gue tahu, gue inget ya, lawan si domba galing. Rambut gue, aduh, menghalangin. Kayaknya dikurung. Wah ini susah sih, lumayan guys. Gue bisa mati sih lawan ini. Oh no. Kemana guys ya. Ini lagi ya, anak buah si Barakanya males sih. Sebenarnya kita nggak lawan juga bisa sih. Kita bunuh ininya dulu guys. Gua bisa mati, gua bisa mati. Woi, dah. Bos. Nah, kan udah diambil. Oke, mati. Nice. Nggak ada nyawa kan? Kita ambil batu guys. Oh, oh. Ya ampun, gua ngelempar. Malah ngelempar gentong dong.
sebenarnya nggak penting juga sih dilawan. Tuh lagian nyawanya nambah lagi. Kelempar. Sabar. Kelempar lumayan guys. Kalau pakai batu itu lebih sakit. Ya ampun. Pakai batu lebih sakit. Perasaan gua udah beli bisa nembak dua kali deh. Mampus lo. Main batu aja guys, main banci. Tuh. Apa lo, sini lo. Udah kayak lawan sisokan gua. Lo. Domba gali Idul Adha lo di kurung. Bukan di kurung. Sabar, fokus. Nice. Sedikit lagi guys, santai. Sabar. Udah, gua nggak dapat apa-apa. Sedih banget, asli. Capek-capek ngebunuh badan sebesar itu dan gua nggak dapat apa-apa, guys. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting kalian tahu bahwa ada sesuatu di dalam situ, guys. Bentar. Ada. Jangan dilawan. Kita kabur aja. Dan kalau nggak salah, gua harus ke pintu yang satunya lagi, guys. Yang hijau. Iya, yang hijau. Bener gak sih? Gua harus balik lagi nih. Gua balik dulu ya. Jangan dilawan. Ingat guys, jangan dilawan. Ngabisin waktu doang. Kalau masalah duit mah nanti juga dapet di perjalanan. Cuman kalau yang kayak gitu juga gak usah dilawan. Ngelamain. Nah, kita kan udah ada lasernya nih. Satu buat ngebuka pintu yang itu guys. Jadi kita harus ke seberang dulu. Cuman sebelum ke seberang, gua isi nyawa dulu ya guys ya. Gak bakal di save. Isi nyawa doang, langsung ke tempat satunya lagi guys. Oke, udah. Let's go. Nah, sini nih. Nanti juga itu ada lasernya ke pintu yang satu lagi tadi. Yang belum kebuka. Oke. Sini kita. Males banget gua lawan lu pada. Nyusahin doang. Ya ampun, gak bisa dia dua dong. Oke, satu. Belum kebuka apa guys, kita harus hancurin temboknya dulu. Sini. Satu kali lagi. Nice. Ya ampun. Ini tinggal sendirian doang. Bangke. Oke. Buka dong. Kok belum bisa dibuka sih? Kebuka guys. Oke, udah semua, kita langsung masuk. Oh iya, gua harus ngacurin ini ya. Itu tuh pintu guys kalau nggak salah. Kiri kanan. Coba ke kiri dulu. Nah, kita tuh harus ke sini dan harus jatuhin pedang ini nih guys. Jadi buat nanti ngacurin ini. Gua benci banget loh. Buat ngancurin si zombie yang ngegantung itu ya guys ya. Buat ngebuka pintu. Cuman kenapa nggak bisa pakai tangan ya? Padahal hancur pakai tangan si Liu Kang juga. Orang ada apinya. Nah, kita kesini. Dan ini tuh bikin malas guys. Oh. Sabar guys. Banyak rintangan yang sangat hakiki. Oke, nggak kena. Nice.
Let's go. Ini tempat apa ya? Gua lupa. Gua tahu. Nih, ke sini nih. Kayak kita harus kesini, guys. Kalau nggak salah di sini gua harus berhentiin si kipasnya. Biar gua ada jalan pulang. Oke. Let's go. Sini. Nah, gitu guys. Awas Liu Kang. Oke. Ada jalan kan? Tinggal kabur. Gak usah dilawan, guys. Seperti biasa, pokoknya gak usah dilawan yang kayak gitu, man. Ini bisa dihancurin kan? Gak bisa, guys. Tempatnya mirip yang tadi sih. Sumpah gedungnya si Baraka ini keren banget. Gede. Nah, gua harus naik ke kipasnya. Sana ada yang merah. Cuman gua nggak tahu cara ngambilnya gimana. Sabar. Ini gampang, guys, tinggal ke kipasin semuanya. Nah, kan berhenti langsung. Ntar, guys, gua bisa ambil yang merah gak ya? Itu gimana caranya? Gua juga baru lihat sih itu yang merah. Kayaknya belum bisa deh. Sini kah ada jalan kah? Oh iya, sini. Nah, ini tuh buat jatuhin ini. Nah, jatuhin pedang ini, guys. Oke. Kita let's go. Sini ngapainnya gue ya? Percuma sih, udah tinggal turun aja. Karena nggak bisa ngambil yang merah juga. Gue nggak tahu caranya itu harus gimana. Apakah gue harus punya combo yang ngenaikin musuh dulu? Kayaknya sih iya. Kayaknya begitu sih. Salah. Ya ampun, dua kali dong gua. Sabar. Awas. Nice, thank you. Aduh, nyawa gua. Gua bisa mati nih. Let's go. Satu lagi. Oke, nice. Ya ampun, gua ngerecord pakai yang 30 FPS salah. Aduh, nggak apa-apa lah. Hey, tapi di sini darah gua habis, guys. Nah, ini kan udah ada pedang buat hancurin itu, guys. Cuman saking gua keselnya sama nih orang, gua malah mati lagi. Mampus. Tuh, guys. Ih. Rese amat lu. Nah, ini satu lagi. Kebuka kan? Oke. Sekarang ada jalan di sini. Nah, ini tuh gua ketemu si Shang Tsung. Bener gak sih? Oke, benar, guys. Gua masih ingat. Shang Tsung. Terus kenapa si Shang Tsung-nya nyamar jadi kakek-kakek ya? Nah, kan ini sebenarnya. Wah, ini ngeri sih, ini kasihan sih si Liu Kang sama si Kung Lao. Tunggu aja balasan gua.
Nanti gua balas semuanya. Your souls aren't even worthy addition. Bapak kaulah mata kau putih tuh. Kill them. Kill him. Gak akan bisa ngekill gua lah. Come on, Kung Lao. Tuh, mana aja tinggali jadi kabur, weh. Aduh, gua kenapa pakai pisau lagi? Aduh, guys. Kita mortality aja, guys. Daripada ribet. Gua gak mau ribet. Balikin pisau gua, balikin. Balikin, balikin. Bentar. Kok keluar lagi sih? Apa enggak usah dilawan gitu? Oh iya, enggak usah dilawan, guys. Ini kita harus hancurin. Berapa kali ya? Oke, 5 kali di echo. Kita kabur aja. Gua malas banget lawan si Tarkata. Lawan anak si buah si Baraka aja udah ribet, gimana lawan si Barakanya coba kan? Lebih ribet, guys, lawan si Baraka itu. Ya ampun, analog gua error. Kita balik lagi karena pintu yang itu yang ada lasernya udah kebuka. Nih, kalau gue balik lagi ya. Dan itu tuh pintu ke si Baraka. Barak, kakak. Nah, kan kata gue juga. Oke. Keren, guys. Oke, okay, kita langsung aja samperin dan bersiap-siap untuk lawan si Baraka, guys. Anjay. Lu, anak buah lu nyusahin gua. Sekarang gua yang bakal nyusahin lu. Semoga. Oke. Okay. Ini paling sadis si Baraka sih, guys. Dibanding yang lain tuh paling sadis si Baraka. Cerit. Are you okay? Lu tanya are you okay, orang ditusuk deh, oke. Okay. Ah. Peregangan dulu, guys, santai. Jangan kasih nonjok, guys. Ternyata lu nggak sesusah yang gua kira. Esi banget, Esi. Dia ngambil apaan? Oh. Enak aja lo. Aduh, jangan, nggak bisa dilawan dia. Jadi lari-lari doang. Wah, jangan ke gua. Ya ampun, Baraka sadis amat, sumpah, orang dibakar terus dikeguain. Lo mau nggak dibakar? Ya ampun, dia ini mereka ngeganggu, guys. Asli ngeganggu banget. Sakit. Kenapa dia nggak bisa keganggu sama mereka ya? Sedangkan gua keganggu. Loh, ini apaan sih? Ya ampun. Oke, guys. Akhirnya.
belum mati. Beuh, epic moment. Slow motion. Anak slow mo biasa, anak slow mo. Waduh, ini males banget sih. Bentar. Gua udah bisa beli belum ya? Aduh, belum lagi. Nah, kita harus gini, guys. Ya ampun. Sabar. Nah, kayak gitu guys caranya. Sekarang dia mau kemana nih? Lu nembakin apaan? Oke. Okay. Nice, energi gua habis. Sabar lagi. Sabar lagi. Tunggu dia naik lagi ke sana, biar gampang. Aduh, gak kena lagi. Nah, dia naik. Perfecto. Ini gua di sini, woi, lu nggak lihat apa? Sabar, tunggu dia naik. Aduh, salah gua lagi. Nah, oke, belum mati sih. Oke. Gua ingat di sini. Gua harus ambil pedang itu dan gua harus ngalahin dia pakai pedang ini. Cuman susah sih. Nah, gitu dia bisa ngedep terus. Aduh. Sabar, guys. Tunggu dia salah pergerakan. Baru kita hantam. Soalnya kalau dari depan itu nggak bisa. Harus dari belakang. Tuh, percuma. Duruh. Aduh. Kabar. Tuh, nggak bisa kan? Jangan dead terus. Ya ampun, gua bisa mati sih ini. Sabar, guys. Ya ampun, barusan bisa. Sabar. Ya elah. Ya, cuma satu hit doang. Nah, kayak gini nih. Nah, itu. Oh, no. Nice. Nah, udah gitu kita R2, guys. Langsung kita ambil satu lagi. Dan kabur. Please jangan mati. Sabar. Gak bisa. Sabar. Sabar ya, guys ya. Nah, kita siksa. Udah, let's go. Come on. Kita fatality, guys, sekarang. Ya ampun, gua males banget itu. Asli gua males banget loh. Pas dia ngedep. Ini keren sih fatality ini. Fatality si Baraka keren. Itu mah ulahnya sendiri, guys. Sama hantu mereka. Sama arwah-arwah yang dibunuh sama si Baraka itu. Hancur langsung kan.
Ini songong sih. We have done just as you suggested, Master Raiden. I see. I think this place is getting to Raiden. Gak bisa di skip. Oh, arwah-arwahnya guys. Who is that? Me? Yuk, kayak nggak mau ngelau. Kok berantem? Maksudnya apa nih? Take your place as my servant. I should have won. I was ashamed. Apakah si Liu Kang sama si Gung Lo bakal berantem juga? Gua nggak tahu sih. You're a fool to defy honor. Honor is the very thing to fight for. That is not you. Remember what Raiden said? They are our ancestors. Nanti lain arurang, dengarkan si Raiden bahasa Eta. Main gue masalah gitu. Kan udah gak asal panas ya gitu. Jadi hang gelut. Oh guys, itu bukan artinya. Gue gak tahu artinya apaan. Gue ngerti bahasa Inggris. What was that all about? I do not know. But I get the feeling that this is something Raiden wanted us to see. Kenapa gak pakai translate sih, gue masalah. Trusted, but I do not know again. No, we are part of an ancient mystery. That is all. Okay. Akhirnya gue udah ngalahin Jibaraka dan di sini ada apa guys? Oh iya iya, gue di sini bakal dapat ini nih, dapat sesuatu nih guys. Oh, gue belum bisa ngambil itu sih. Gue harus pergi dulu buat ngambil itu guys. Cuman gimana ya cara ngambilnya, gue lupa. Gue harus ngapain dulu gitu? Gak tau videonya kepanjangan atau enggak sih? Wah, kayaknya di sini bakal terlalu panjang nih guys. Soalnya gue harus balik jauh banget. Gue harus balik jauh banget di sini. Aduh. Oke guys, yang penting gue udah ngalahin si Baraka. Nanti gue bakal ambil koin itu di si Baraka. Cuman gue harus ke, gak tau sih kemana dulu. Gue lupa. Oh iya, ngancurin patung. Kalau gak salah ada patung satu yang harus gue hancurin. Baru ada jalan untuk ngambil koin di si Baraka itu guys. Pokoknya tunggu aja video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.